banyak ikan ini. Oh, ikannya sama lagu, aduh. Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana, selamat datang di channel Abrar Khairul Ikhirma. Siang ini kembali saya hadir di labuhan nelayan kelompok tradisional Putra Bahari Pantai Gandoria. Alhamdulillah saat ini cuaca memang bermendung tapi tidak hujan, masih ada cahaya matahari. Kita akan tunggu kepulangan dari nelayan biduk jaring, saudara Meliuy, yang menjaring ikan di depan pantai ini. Pada saat ini sudah berada di pusaran pukul 3 siang. Oke, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan selalu sokongan semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Dan kita tunggu saat-saat kedatangan dari Maliuy Kaur Karang Tinggi pulang mencari ikan pada hari ini. Hari ini adalah hari Kamis ya, jadi bukan hari libur, hari kerja, sehingga tidak ada pengunjung yang berkunjung ke kawasan Pantai Gandoria. Mungkin di arah utaranya tentu ada 1-2 kendaraan-kendaraan pribadi yang memasuki kawasan wisata ini. Tapi pada waktu pagi tadi, saya para sahabat YouTube melihat ada 2 bus berwisata, bus sedang ya, yang memasuki kawasan Pantai Gandoria pada hari Kamis ini. Namun saya tidak cek ke arah ujung muaro ya, ke kawasan parkir Pantai Gandoria. Jadi saat ini lokasi tempat saya berada ini adalah arah selatan dari kawasan utama Pantai Gandoria. Nah, di arah selatan ini ada 3 labuhan kelompok nelayan ya, yang ada di pantai ini. Kelompok nelayan Putra Bahari, kemudian arah selatannya lagi kelompok nelayan Pasir Sepakat, kemudian mendekati Pasir Lohong itu ada kelompok nelayan Riak Laut. Nah, tempatnya di dekat Taman Anas Malik. Pada saat ini cuaca memang tidak begitu cerah ya, karena ada mendung di langit. Namun ada juga cahaya matahari yang menyeruak ya, sehingga memanasi kawasan pantai pada waktu siang ini. Ombak pun juga tidak terlalu besar ya. Oke, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, kita belum dari arah lokasi saya berdiri ini belum terlihat biduk Maliuy, biduk jaring yang kita tunggu kepulangannya. Oke, para sahabat YouTube, kita tunggu sebentar lagi. Mudah-mudahan saudara Maliuy kembali ke pantai. Nah, itu sudah terlihat biduk Maliuy mulai mendekati pantai. Ini pantai jauh sekali melebar ya, karena pasang turun. Ini luar biasa jauhnya pasang turun terjadi pada hari ini. Ini terlalu jauh ya. Biasanya sampai sini ya ombaknya. Tapi sekarang sudah jauh, ada sekitar
20 meter ini dari tepi pantai. Itu saudara Maliwe, videonya sudah mulai terlihat ya, mau merapat ke pantai. Mudah-mudahan membawa rezeki yang banyak. Jadi para sahabat YouTube dan dusana-dusana, ini di sebelah kanan kita ini adalah Dermaga Apung. Dulunya ini direncanakan untuk para pengunjung menaiki kapal motor yang dapat membawa penumpang ke Pulau Ansodo yang ingin bersantai. Tapi ternyata tidak aktif ya, karena baru-baru saja dibangun, sudah baru selesai ya, dihantam oleh ombak. Oke, para sahabat YouTube dan saudara-saudara, itu video meliwi, video jaring ya, dengan alat tangkap jaring, dengan berdayung ya, mulai kembali ke pantai. Mulai mendekati pantai ya, angin bertiup, ombak pun juga tidak terlalu besar, tapi tetap para nelayan pada saat-saat seperti ini hati-hati dan selalu melihat ke belakang, jangan-jangan ada ombak yang lebih besar lagi yang akan datang menghantam. Oke, meluncur dengan cepat. Oke. Apakah teman-teman nelayan sudah ada yang tahu bahwa melihat kaur karang tinggi datang? Tampaknya sudah ada yang bersiap-siap di sana ya, di kedai kopi itu, tempat nongkrong para nelayan. Terlihat dipimpin oleh saudara Ferry ini, dengan disusul dua orang lagi menyambut kepulangan saudara Maliwe kaur karang tinggi. Itu sementara diseret dulu sendiri agar terhindar dari diseret ombak. Oke, ada juga saudara Zul ini. Oh, ternyata Jarwo. Jarwo ada juga. Ya, kita akan lihat ya. Akan lihat, ini ada Jarwo, ada Sizul, ada Ferry, ada Maliyoy. Oke, berusaha mengintip apa-apa hasil pada hari ini, hasil menjaring. Oke, rasanya tidak sabar untuk melihat hasil ya. Bagi teman-teman nelayan yang ada di Labuhan, selalu setiap kepulangan nelayan ya, selalu ingin melihat hasil. Banyak ikan ini. Oh, ikannya sama lagu, aduh. Itu ada juga kepiting, kepiting ada kepiting, gagi. Wah, ada yang besar, ada yang besar, ada yang besar. Keng. Awah. Cuba ayam, lawan cuba ayam. Awah ayam. Ya, ini ke KPK bisa nilai jual ga? Nah.
Ah itu si gagua itu gagua, gagua ada kumisnya. Ah ini. Itu jarang-jarang lo sekadang kok kena. Ya. Oke. Oke. Senu nambah mung. Nandado senantara. Bola. Bola tolonglah nonya. Kesempatanlah. Ya. Boleh, boleh. Mengalah sesakan, sesakan. Kadang bantu orang lain lah. Ya, gayanya kok mah. Ah, tualah. Oke. Okay. Apa sah? Kau main dia ya, sudah. Ah. Okay.